Oke, dan balik lagi di channel penggemar di segmen Monster Hunter Stories lagi ya. Dan di video kali ini ya dari Jaka Prawira, langsung aja bang, gimana cara dapetin Dragon Fall Berry buat upgrade Eternal Head? Oke, jadi tempatnya di Labyrinth of Orgeral ya. Kalau gitu di sini kita akan mencari barang langka. Kalau kita harus ke Fairport dan pakai Gathering Charm ya. Jangan lupa pakai Gathering Charm. Oke, paketnya itu dua kali ya guys. Oke, kita pakai dulu. Oke, dan mendekatkan rare di sini kita harus pakai dua kali agar durasinya nambah bro, karena 30 menit itu kurang bro. Jadi di sini kita akan mencari barang langka ya bro, tempatnya di Labyrinth of Ordinal. Oke, itu sebelum kita kesana kita harus mengganti monster dulu ya. Yang pertama kita harus pakai monster yang bisa berjalan di lava, yaitu ada banyak ya. Di sini gua pakai black black Gravios, karena di sini punya skill ride yang bisa berjalan di lava. Ini sangat penting ya bro, untuk meningkatkan gathering kita ya, agar kita bisa mengambil banyak barang. Oke, kita ganti. Dan jangan lupa yang kedua adalah Zamritos, yaitu ini ya, bisa berenang. Ini juga sangat butuh banget ya, agar kita bisa mencari get charm. Oke, kita ganti. Nyari apa ya, barang-barang langka gitu ya. Ada juga dibilang di pertanyaan tadi. Oke, oke, kalau sudah diganti kita langsung saja berangkat ke Ruins of Zela. Bridge of Redden ya mas. Okay, that's good. Okay, kita berangkat. Okay, setelah di sini kita langsung aja masuk dan okay, kita langsung berada di sini. Oh ya, gua lupa kalau kalian belum tamat kalian tidak bisa masuk ke sini. Jadi kalian harus tamat dulu ya bro, baru bisa ke sini. Mantap juga. Okay, langsung challenge. Oke, dan kita sudah masuk dan kita usir aja pakai monster ini ya. Oke. Tidak takut. Wow, baru main udah dapat barang langka ya, bisa sekitar ini ada fragment egg. Wow, lumayan ya, fragment egg itu buat menemukan telur ya, telur yang pecah dijadiin satu. Spider web dan Monster Bone Plus. Wow, ini lumayan gitu ya. Dan ingat kalian harus ambil semua barang, jangan sampai ada yang tersisa ya bro. Oke, kita langsung jalan lanjut ke tempat berikutnya. Yep. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Tadi gua otak atik dikit ya. Oke, karena ini bakal lama, bakal gue percepat saja bro. Let's go. Kita percepat, boy. Never let me go.
Oke, dan kita sudah berada di tempat stage selanjutnya. Oke, jangan lupa kita recovery ya, karena kita kan habis lawan monster. Oke, jadi di sini adalah paling banyak barang langka ya, yaitu adalah contohnya adalah ini ya, aksesoris, yaitu talisman. Jadi kita akan mencari itu. Jadi kita langsung saja berangkat bro. Oke, dan kita sudah berada di sini. Kita pakai dulu Black Gravios. Berangkat. Oke, dan karena ini berada di lava, kita harus pakai Cool Mist. Jangan lupa kita pakai Cool Mist. Oke, agar kita tidak kepanasan, bro. Lupa pakai Air Scrap. Oke. Oke, kita langsung aja ambil ini ada. Wow. Dapat enchantment lagi, nah, ini standar biasa. Wow, dapat lucky charm ya, lumayan ya. Dan ini dia, jadi kita bisa berjalan di lava gitu. Ini sangat penting banget karena ada barang-barang langka yang berada di kiri itu ya. Yap, di sini ada banyak barang langka, jadi kita bisa mencarinya ada di sini. Oke, jadi itu dia tempatnya dari depan ini. Yap, ada tiga warna emas. Oke. Waduh. Oh, lumayan ya dapat crystal water. Mantap sekali. Oke. Mantap juga sekali. Sudah ambil berinya, kita kembali lagi. Oke, jadi gini akan berlangsung ke part kedua ya, karena durasinya bakal lama ya boy. Oke, bye.